Halo semuanya, kali ini Mamat Baskom akan update kabar si ikan kaviat yang kemarin Mamat beli. Dan sekarang si kaviat udah hampir 5 harian di akuarium ini, lumayan cukup akur sama si ikan lama, cuma si wader yang lumayan agak agresif ke si ikan kaviatnya, makanya Mamat milih udahlah mending si wadernya aja yang dipindah. Oh iya, si kaviat ini udah mau makan pelet, soalnya pas awal-awal datang agak-agak gimana gitu, ternyata penyebabnya si ikan wader. Soalnya pas si ikan wader dipindah, baru tuh si kaviatnya mau makan, stres kali ya. Mamat juga gak tahu, soalnya kata temen, ikan kaviat itu lumayan jahil loh, tapi sejauh ini masih aman-aman aja, malah si kaviatnya yang dibully si wader. Mudah-mudahan mah pada ala kuriah kalian semua. Oke, segitu aja ya. Mamat Baskom pamit, selamat menonton dan jangan lupa subrek.